Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hari ini kalian tahu kenapa rambutku berantakan karena habis mandi ya. Jadi hari ini tuh aku mau motong poni depan sini ya, poni rambutku karena kan udah panjang udah sampai sini. Jadi aku mau pendekin. Gimana cara aku pendekinnya ya? Di rumah sendiri pokoknya tetap bisa modis gitu maksudnya. Oke, langsung aja dan stay tune terus ya. Langsung aja bahannya apa aja yang dibutuhkan. Yang pastinya ada sisir rambut ya, dan gunting. Gunungnya kecil ya, jadi ya seadanya aja lah, karena kan ini aku. Dan udah itu aja sih, apa lagi? Menurutku itu aja. Dan alangkah baiknya ya kalau motong rambut itu, kalau menurutku ya, kalau kita itu habis dibasahin dulu itu maksudnya. Jadi langsung aja aku mau potong. Jadi yang sebelah sini itu aku mau taruh sedikit, jadi nantinya tinggal potong. Oke, langsung aja, karena kan sedikit, cuman butuh sedikit. Jadinya diusahakan di bawah alis, jangan terlalu dapat. Jadi kita bisa rapiin sini. Jadi aku mau bentel-bentel dulu. Usahakan di bawah mata, jangan keras gitu. Ya. Jadi nanti kita itu nggak rapiin, nah, jadi ini kan belum sempurna banget ya. Jadi nanti kita bisa rapiin sendiri. Kita nyamain dulu yang sama tetangga sebelah. Jadi ini tuh, ya pokoknya kalian itu arah-arah sendiri gitu lah maksudnya itu. Kalau kurang rapi ya tinggal ketahuan deh. Tuh. Gak tahu ini rambut ala mana. Yang penting kita rapiin itu maksudnya. Ini kan panjangnya kayak gak sama gitu ya, jadinya harus direpiin dulu. Why do I love the touch with you?
Jadi tahu nggak perlu ke salon kalau cuman buat benerin alis gitu loh ya. Nah, berapa persen ini nilainya dari kalian? Menurut kalian? Nanti aku mau keringin dulu ya. Jadi nanti aku akan kasih tunjuk sama kalian hasilnya tuh kayak gimana. Gimana ya, nggak jelek-jelek amat gitu. Tak ada lagi. Oke, aku akan kasih tunjuk sama kalian gimana nanti hasilnya. Kurang lebih kayak gini ya tuh sebelah juga kayak ini panjang. Sebisa mungkin itu di scan. Oke.